kasih. Ini bermula informasi dari rekan-rekan masyarakat, teman-teman masyarakat, ataupun warga Kota Bandung. Jadi berdasarkan informasi yang ada tersebut, jadi pada jam 12 siang ini, tanggal 26 ya, jam 12, kami mencoba untuk membentuk tim dari Polres. Kami bagi dua, yaitu tim ada dua, yang mana tim yang pertama ini bergerak di lokasi Terminal Tiga Gunung dan tim yang kedua itu bergerak di Jalan Kian Beringin, Desa Rampal. Alhamdulillah, dalam pelaksanaannya, seperti yang kita saksikan bersama-sama, tim yang di Higa Gunung ini dapat menemukan di rumah saudara, saya inisialkan aja LD, itu akan jadi DPO kita. Dan nanti mungkin rekan-rekan wartawan nanti bisa lihat nanti terpampang di mana-mana DPO itu, mau di pasar, di pertokoan ataupun tempat-tempat keramaian. Ya, ini pun sekaligus kita perang psikologi pada mereka semuanya. Ya, menurut keterangan saksi Taufik, Rahman dan Juansa, itu merupakan rumah dari saudara LD. Ya, ditemukan kurang lebih karnoven atau zenit sebanyak 30.035 butir yang disimpan di dalam 5 dos dan 1 box. Mungkin rekan-rekan wartawan tahu, nggak apa-apa saya buka. Jadi dalam 6 hari ini sebenarnya itu ada 20 dos dalam rumah tersebut. Tapi dalam waktu 6 hari ya, itu sisa 5 dos yang ada. Jadi bisa dibayangkan ini penjualannya sangat cepat ya. 6 hari barang tersebut datang, memang terlambat informasi yang masuk ke kita. Jadi 6 hari barang tersebut datang, itu dari 20 dos itu sisa 5 dos. Jadi bisa dibayangkan bagaimana cepatnya, bagaimana ramainya pengguna apa namanya Zenith di Kota Baru ini.